sebagainya gitu kan. Saya terima kasih sekali kepada panitia sebagai investasi. Saya Anil Hudaya dari perusahaan PT Stadi Struktur Indo yang bergerak dalam bidang konsultan struktur. Sebetulnya saya background-nya itu adalah konsultan struktur bangunan, cuma memang tertarik dengan training ini karena memang training ini tuh menyangkut desain dan engineering jembatan yang memang saat ini sangat masif dilakukan di negara kita. Ya. Di kesan saya pribadi, saya tadi sudah sampaikan sebetulnya dalam grup dan antara seprofesi bahwa ini memang isinya menarik karena memang dibawakan oleh pembicara yang memang berpengalaman dan kebetulan saya juga kenal pribadi dengan Pak Rudi, beliau background akademisnya bagus, juga pengalaman praktis juga bagus. Jadi itu kesan yang kita dapatkan. Nah, kemudian kalau boleh usulan sih memang diadakan training sejenis ke depan, ya, karena ini memang untuk jembatan itu aspeknya banyak, ini jadi baru tahap pertama kelihatan, jadi perlu dilanjutkan untuk selanjutnya, untuk ke depan. Usulan lain tentu saja atau kesan lain, tempatnya memang bagus. Terus terang walaupun saya baru pertama sekali kesini, cukup kaget bahwa ini kompleksnya bagus. Jadi artinya dilanjutkan saja karena memang masih banyak teman-teman khususnya yang junior yang memang masih memerlukan kursus-kursus sejenis ini ya ke depan. Ya, sekali lagi dalam bidang infrastruktur, ya demikian mungkin itu yang kesan. Dan pesan dan usul dari saya dari Pusdiklat Jalan dan Jembatan. Saya biasanya sebagai peneliti di jembatan. Ini pertama kali kita mengikuti pelatihan mengenai perencanaan jembatan, cukup menarik menurut saya dan teman-teman karena ini membantu kita untuk lebih mengasah kemampuan kami dalam memeriksa jembatan dan melakukan perencanaan jembatan dan mengevaluasi jembatan. Budiman, saya berasal dari institusi pemerintah yaitu Pusdiklat Jalan dan Jembatan, Kementerian Pekerjaan Umum. Jabatan saya adalah peneliti. Kesan untuk mengikuti kegiatan ini sebenarnya cukup menarik dari awal sampai akhir, mulai dari perencanaan sampai kepada desain yang lain-lainnya. Itu cukup menarik. Kemudian pesan untuk Garin sendiri, saya berpesan agar lebih mengadakan lagi barangkali sesi khusus gitu ya untuk satu tema tersendiri dan agar lebih tersampaikan lagi apa yang inti daripada materi itu sendiri. Pesannya oke.
mengucapkan selamat datang kepada para peserta Bridge Design and Engineering di pabrik Wika Beton Karawang, salah satu dari pabrik yang kami miliki dari Sabang sampai Merauke. Total ada 15 titik pabrik, 2 ada di anak perusahaan, 13 ada di 10 manajemen pabrik, dan pabrik Karawang ini adalah salah satu pabrik yang secara khusus memproduksi produk-produk untuk jembatan, khususnya post grader, yang tentunya ini relevan dengan apa yang menjadi tema atau judul dari training 3 hari di ruang. Dan mudah-mudahan training yang diselenggarakan oleh Garuda Infrastructure ini bisa memberikan wawasan, pandangan kepada para peserta training, tidak hanya materi yang diberikan di kelas selama 3 hari, tetapi juga materi yang didapatkan dari melihat secara langsung bagaimana box girder ataupun precast girder yang lain diproduksi di pabrik kami yang ada di Karawang ini. Dan mudah-mudahan training ini sekali lagi memberikan manfaat kepada para peserta. Harapannya bagi Garuda Infrastructure, training ini bisa dikembangkan untuk tema atau materi-materi yang lain yang bermanfaat bagi keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Indonesia secara umum. Pesan-pesan kami bagi para panitia khususnya agar training seperti ini bisa dilanjutkan dan bisa memberikan manfaat kepada lebih banyak lagi peserta, lebih banyak lagi stakeholder. Mudah-mudahan semuanya jadi tetap ingat dengan Wika Beton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Garin, sahabat Garuda Infrastruktur di Indonesia dan juga di tempat lainnya. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya kita bertemu kembali dalam acara Garin Webinar, Garin Garuda Infrastruktur Webinar. Untuk webinar hari ini juga itu terselenggara antara kerjasama antara Garuda Infrastruktur bersama Persatuan Insinyur Indonesia dalam hal-hal ini PI Learning Center. Untuk topik malam ini, alhamdulillah kita sudah ada Ibu Dina, seorang expert jembatan. Ya, Ibu Dina ini cukup malang melintang di dunia perjembatan di Indonesia dan baru-baru ini baru mendapatkan penghargaan rekor MURI ya. Jadi dua rekor MURI yang didapatnya, yang pertama itu adalah jembatan lengkung panjang. Dan yang kedua adalah jembatan yang apa namanya pada saat pengetesan axial static loading itu yang terberat pada di pondasi bor pile-nya. Oke, untuk pertama kali izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Ya. Oke. Ya, malam ini adalah webinar yang kesekiannya, yaitu kita akan membahas tentang long span coupe bridge design, a technical story, dengan pembicara yaitu Insinyur Arpila Delitriana MT yang biasa kita akrab panggil Ibu Dina. Oke. Nah, Garuda Infrastruktur ini adalah perusahaan berbasis Professional Infrastruktur Network. Untuk lebih lengkapnya mungkin kita bisa ngelihat di website kami di www.garudainfrastruktur.com. Jadi teman-teman juga bisa memfollow medsos kami di Garuda Infrastruktur di Facebook, di Instagramnya Garuda Infrastruktur, Twitternya juga, dan jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube kami di garudainfrastruktur.com. Nah, jadi Garuda Infrastruktur ini kita mempunyai visi untuk menjadi network terbesar untuk infrastruktur di Indonesia untuk semua stakeholder. Nah, adapun misi-misinya adalah yang pertama itu untuk menjadi knowledge and reference center untuk infrastruktur di Indonesia. Kemudian kita juga pengen menjadi business incubator untuk infrastruktur, dan yang terakhir kita ingin mempromosikan infrastruktur Indonesia ini. Nah, ini perkenalan dari saya. Nama saya Bagja Nugraha Kurniawan.
Saya dulu alumni Teknik Sipil ITB angkatan 2004 dan sekarang sedang melanjutkan sekolah di Norwegia, University of Stavanger. Dan saya juga berprofesi sebetulnya sebagai seorang structural engineer, tapi kalau Ibu Dina structural engineer untuk jembatan, kalau saya sendiri untuk fixed offshore platform. Nah, untuk Garuda Infrastruktur ini saya bersama teman-teman mencetuskan untuk membuat ide Garuda Infrastruktur itu pada tahun 2017. Adapun portofolio kami, itu pertama kali kita pernah ikutin visit MRT ke stasiun Setiabudi di underground waktu itu bulan Maret. Kemudian selanjutnya kita pernah mengadakan seminar tentang jalan tol, waktu itu kepala BPTJ-nya sebagai keynote speaker. Kemudian kita juga pernah mengadakan visit ke Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati di Majalengka. Kemudian kita pernah melakukan kerjasama seminar dengan perusahaan The Corrosion Protection and Passive Fire Protection. Kemudian juga kita pernah mengadakan infrastruktur talk tentang persiapan kebencanaan infrastruktur Indonesia. Nah, terus kemarin juga kita terakhir untuk visit itu ke Palembang, jadi ke Sultan Mahmud Badaruddin Airport, kita visit ke Skybridge yang menghubungkan bandara dan LRT, dan kita visit juga ke LRT, karena LRT di Palembang ini merupakan LRT yang pertama di Indonesia. Untuk selanjutnya, untuk training, kita pernah mengadakan beberapa event training. Yang pertama itu kita mengadakan training tentang soil mekanik. Kita kerjasama dengan ITB, kita adakan dua kali waktu itu, bulan April 2018 sama Juli 2018. Kemudian kita pernah mengadakan training tentang project management, yaitu semua pesertanya berasal dari PGN waktu itu. Kemudian kita pernah mengadakan training tentang ground improvement. Selanjutnya juga kita pernah, yang terakhir juga ini sebelum pandemi kemarin, kita pernah mengadakan training tentang jembatan, yaitu untuk jembatan yang bentang pendek dulu selama 4 hari kerjasama dengan Universitas Pertamina dan disponsori oleh Wika Beton. Jadi pada saat akhirnya itu, di hari terakhir kita visit ke Karawang untuk melihat bentuk precast itu seperti apa dari mulai girder dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya, ini adalah event-event infrastruktur yang akan kita lakukan ke depan. Jadi minggu depan kita akan ada webinar Pekanbaru Dumai Toll Road dan sebagainya. Mungkin teman-teman bisa ngelihat di screen ini. Nah, jadi untuk minggu depan jangan lupa kita juga akan ada webinar yang topiknya tidak kalah menarik dengan webinar hari ini dengan judul Pekanbaru Dumai Toll Road Behind the Skin. Jadi untuk saya kasih bocoran sedikit, jadi katanya di jalan tol Pekanbaru Dumai ini ada 5 jembatan yang dibangun khusus untuk akses gajah. Jadi jangan lewatkan teman-teman, segera daftar untuk webinar kami minggu depan. Oke, untuk selanjutnya, untuk menghemat waktu, kita akan mempersilahkan Ibu Dina untuk mengikuti webinar kami. Selamat menyaksikan. Mbak Dina, silakan waktu dan tempat kami persilahkan untuk memberikan paparan mengenai topik webinar hari ini dan untuk peserta semua untuk question and answer bisa langsung diketik di kolom Q&A dan nanti di akhir pembahasan kita akan membahas bersama-sama. Ya, silakan Bu Dina untuk memaparkan waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bagja yang sudah mengundang saya untuk memberikan kok saya selalu bilangnya sharing ya. Jadi dalam webinar ini yang mengangkat judul Long Span Curve Bridge Design Technical Story. Jadi ya cerita-cerita di baliknya bagaimana sebuah jembatan yang memiliki kelengkungan itu bisa didesain dan terlaksana dengan baik. Saya langsung share screen saja. Udah kelihatan ya gambarnya ya? Iya.
Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang Long Span Curve Bridge Design, a Technical Story. Jadi, walaupun nanti titik berat penyampaian apa yang akan saya berikan nanti itu adalah lebih ke arah yang LRT Long Span Kuningan, tapi sebelumnya saya akan memberikan sedikit perjalanan saya pada saat desain-desain jembatan yang memang mengandung lengkung-lengkung, yang pada dasarnya semua memerlukan suatu treatment khusus, yang intinya nggak bisa sama semua kebetulan. Ini saya akan menyampaikan 3 buah jembatan yang saya terlibat di dalamnya, yang ada menggunakan curve. Jadi ada 3 yang akan saya sampaikan. Ini sebenarnya bukan bridge, bukan hanya di Indonesia. Maksudnya bukan Indonesia cuma 3 ini aja, nggak. Kayak di BCAU ada beberapa banyak lah. Tapi ini adalah 3 jembatan curve utama saya yang saya terlibat di dalamnya, baik sebagai asisten bridge engineer ataupun team leader atau bridge engineer. Jadi intinya sedikit banyak saya mengetahui segala sesuatu yang dibalik desainnya ini. Yang pertama adalah simpang susun Semanggi. Simpang susun Semanggi ini nanti saya akan ceritakan lebih detail. Itu bentangnya 80 meter, tapi yang membuat dia mungkin baru sekarang di Indonesia, masih sampai saat ini baru ini yang menggunakan precast box girder. Jadi bentang precast box girder itu pada umumnya berkisar di antara 40-50 meter tipikal untuk jalan tol atau LRT. Tapi kalau di simpang susun Semanggi ini sampai 80 meter dan curve. Kemudian yang berikutnya adalah jalan layang khusus busway. Di Adamalik itu rangkaian dari jalan layang khusus busway dari Tendean sampai ke Ciledug. Nah, yang Adamalik ini adalah jembatan yang melintasi jalan tol juga di bawahnya. Jadi baik Semanggi, nanti ada JLKB busway Adamalik ini juga melintasi suatu jalan tol di bawahnya. Kemudian yang terakhir adalah Longspan LRT Kuningan. Ini juga melintasi jalan tol di bawahnya. Artinya ada tantangan-tantangan khusus di span panjang tersebut yang tidak boleh mengganggu apapun yang ada di bawahnya. Bagaimana treatmentnya? Kebetulan dari 3 jembatan yang saya terlibat di dalamnya ini, 3-3 treatmentnya lain untuk mengatasi yang namanya curve bridge ini. Jadi metode konstruksinya, kalau yang simpang susun Semanggi itu menggunakan yang namanya progressive cantilever precast box with lifter. Jadi setiap kata ini punya arti seperti apa, nanti kita coba lihat pada saat pendetailannya. Kemudian jalan layang khusus busway Adamalik, dia menggunakan balance cantilever cast inside with traveler and support shoring. Jadi support shoring ada hanya untuk membantu. Kemudian yang terakhir adalah balance cantilever cast inside with traveler and vertical prestress tendon. Jadi item-item ini, nama-nama ini adalah mengandung sesuatu hal yang membuat bagaimana jembatan-jembatan lengkung ini bisa terlaksana dengan baik. Yang pertama, yang perlu disampaikan juga adalah kondisi khusus pada jembatan lengkung itu ada beberapa. Yang pertama, torsi yang besar, terutama during construction. Kemudian, perbandingan L itu adalah panjang bentang dari pier ke pier, dan R itu adalah radius dari jembatan tersebut. Bisa 1 radius, bisa 2 radius. Nah, itu juga ternyata sangat menentukan pada saat kita mendesain jembatan lengkung. Jadi pada saat nanti udah ketemu nih ada jembatan lengkung, kira-kira 3 item ini yang menjadi suatu titik berat yang harus dipertimbangkan pada saat kita mendesain suatu jembatan lengkung, yaitu tarik pada tumpuan karena adanya curve, dia pasti di sisi yang ada abutmennya itu mengalami tarik kalau tidak ditreatment dengan baik. Treatmentnya bisa macam-macam, jadi kalau ada yang dikasih counterweight beratnya sendiri dan sebagainya. Jadi yang pertama saya akan coba menyampaikan sedikit tentang simpang susun Semanggi. Ini data teknisnya. Jadi simpang susun Semanggi itu ada 2 rem, yaitu rem pertama dan ini adalah ini yang rem kedua. Jadi dia yang bentangnya 80 meter itu adalah tadi di rem pertama antara P6-P7, rem kedua juga namanya P6-P7. Nah, jadi yang lain-lainnya sih ya box precast biasa, bentangnya sekitar 40-an segala macam. Cuma dari P6 ke P7 itu bentangnya mencapai 80 meter. Ini deskripsi jembatannya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada P6
P6, P7 itu ada yang 80 meter, kemudian R-nya itu sekitar 90 meter, kecil sekali. Yang rem kedua juga memiliki kriteria yang sama, tapi R-nya lebih sedikit, lebih besar, yaitu 110 meter. In any case, dia treatment-nya sama untuk kedua rem ini. Nah, kalau kita lihat method of construction-nya, ini kalau misalnya saya panjangin yang tadi setengah lingkaran menjadi panjang, saya hanya akan menitik beratkan kepada span khususnya saja, karena kita berbicara tentang long span, yaitu di bentang 80 meter. Jadi kita perhatikan kenapa disebut progressive cantilever, bukan balance cantilever. Nah, jadi seperti dilihat di sini, bahwa ini adalah yang saya tandain, ini bentang tengahnya tidak dibuat dulu. Tapi yang dibuat lebih dulu adalah bentang samping atau side span sebagai counterweight, karena dia a curve. Jadi kalau curve itu ada kendala atau ada masalah di pylon atau pier yang menahan box during construction, dia akan terdorong ke depan. Nah, bagaimana caranya supaya dia tidak terlalu terdorong ke depan? Kalau untuk jembatan Semanggi ini, atau untuk menghindari torsi terlalu besar selama masa konstruksi, kami menggunakan precast-nya ditumpu di atas shoring untuk side span-nya. Dikerjakan dulu semuanya sampai selesai, yang akan bertindak sebagai counterweight pada saat cantilever bentang tengahnya. Makanya disebut progressive cantilever. Nah, setelah itu, ini sisi sana, sisi yang satunya lagi, jadi seperti ini. Setelah itu baru menggunakan lifter, ini lifter, gambarnya kecil. Jadi pada saat yang itu sudah jadi, baru lifternya naik untuk menggabungkan yang tengahnya. Nah, seperti ini. Mungkin ini lebih jelas ya. Jadi ini progressive cantilever itu, ini jadi dulu, ini jadi dulu. Nah, ini lifternya maju, 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 sampai dia ketemu. Pengaktifan shoring atau non-aktifkan shoring itu disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan. Jadi supaya dia tetap balance. Jadi kalau misalnya ini udah jadi dan dilepas semua shoringnya, bisa-bisa kolomnya mencengkelang ke belakang. Dan artinya unbalance moment during construction di piernya juga akan besar sekali. Sehingga itu dihindari. Jadi pengaktifan shoring ini sangat menentukan supaya jembatan ini masih dalam kondisi yang stabil. Nah, ini dalam input program itu satu-satu disampaikan. Jadi kayak ini ada tahap 9, ada kata-katanya banyak sekali. Ini semua kata-kata masuk di dalam yang namanya staging program dalam software kami. Nah, ini akhirnya dia nyambung. Jadi kira-kira begitu, itu disebut progressive cantilever, jadi bukan balance cantilever. Nah, yang berikutnya, ini adalah foto-foto masa pelaksanaannya. Ini yang menggunakan lifter. Sedianya lifter ini bisa feeding dari belakang supaya tidak ada yang namanya feeding dari bawah. Jadi kalau feeding dari bawah itu kan terpasang untuk jalan. Nah, tetapi ternyata setelah dilihat dari tingkat safety agak meragukan, karena kalau saat menggunakan feeding dari bawah, dari belakang, lifternya ini harus naik terlalu tinggi. Jadi akhirnya diharuskan menggunakan bantuan crane juga, tapi dia hanya bisa malam hari kerjanya. Jadi lifternya jadi tetap dari ground feeding, jadi tidak bisa back feeding, walaupun sebetulnya lifter ini sudah didesain untuk bisa melakukan back feeding. Nah, seperti ini. Jadi di sini malam hari dilakukan detour untuk beberapa lokasi. Kalau ini ada beberapa yang bisa menggunakan. Jadi dari saya feeding materialnya dari suatu tempat, nanti dipindahkan ke crane, kemudian diangkat lagi ke dengan menggunakan lifter. Nah, yang kedua itu adalah jalan layang khusus busway di Adamalik. Ini bentangnya ini seperti ini. Nah, bentangnya itu tengahnya adalah 125 meter. Alignment vertikalnya ada curve, alignment horizontalnya sudah juga ada curve, tetapi tidak semua. Jadi hanya di satu sisi side span saja. Dia menggunakan cast in situ. Oke, yang tadi kalau Semanggi kita menggunakan precast. Jadi yang tadi saya sampaikan, precast box girder terpanjang saat ini itu adalah masih di Semanggi. Nah, ini cast in situ. Single cell prestress box girder, dia balance cantilever dengan form traveler. Desainnya balance, tapi dalam suatu perjalanan pelaksanaan, ternyata ada kasus-kasus di mana bahwa unpredictable condition, bahwa peer-nya itu terlalu maju ke depan, sehingga dari theoretical maksudnya, tapi masih dalam kondisi aman, sehingga untuk menghindari maju yang terlalu berlebihan lagi,
menggunakan beberapa support shoring di posisi yang sudah tercor. Jadi jadinya seperti ini. Ini sama bahwa dia ada arteri, ada jor, jadi di bawahnya melintasi jor. Desainnya seperti ini. Jadi yang curve-nya sebetulnya hanya di side span-nya saja, di bentang 125 meternya sendiri dia masih lurus. Di sisi yang ke arah sana Ciledug, ke arah Tendean dia juga tidak terlalu lengkung, tetapi yang ke arah Ciledug dia sangat melengkung. Nah, seperti ini. Jadi tahap-tahapannya kita menggunakan traveler. Di sini kami belum menggambarkan posisi-posisi shoring karena posisi-posisi shoring dipasang sesuai dengan geometri kontrol yang misalnya ada sedikit penyimpangan dari theoretical. Jadi pada saat teoritis sebetulnya harusnya katakanlah peer-nya masih baik-baik saja. Ternyata pada saat pelaksanaan ada miss di pre-cambernya peer. Jadi kurang sedikit itu memberikan efek yang cukup besar karena ada inisial P delta yang cukup besar sehingga doyongnya peer ke depan lebih besar dari yang diduga. Sehingga waktu pada saat pelaksanaan kami memberikan beberapa posisi shoring, support shoring di beberapa tempat, kebetulan di lokasi-lokasi yang memungkinkan. Jelas kalau yang lurus enggak, jadi di daerah-daerah yang curve itu untuk mengantisipasi apa yang namanya torsi besar pada saat pelaksanaan. Nah, ini traveler form dan dia nyambung. Nah, mungkin kalau dilihat dari situ tidak kelihatan, tapi dari foto-foto kira-kira seperti ini. Jadi pada saat ini masih cantilever, terlihat sekali. Di sini kita pasang beberapa posisi yang disupport oleh shoring untuk bisa mengantisipasi adanya beban berlebih atau torsi berlebih yang menyebabkan pergerakan peer secara lebih besar dari geometri kontrol yang kami syaratkan. Nah, jadi di sini stage by stage kita amati. Nah, pada saat sudah mencapai apa yang disampaikan kami secara desain sudah sesuai, kami stop. Dan ini juga tidak aktif terus. Dia ada kondisi di mana dia harus menjadi counterweight sehingga dia harus dinonaktifkan. Jadi dirilis dan pasang rilisnya shoring ini betul-betul stage by stage kami perhatikan setiap saat, setiap waktu untuk mengantisipasi adanya pergerakan berlebih pada peer. Ini foto-foto masa pelaksanaan. Jadi kontraktor sudah kami minta untuk menyiapkan beberapa support shoring karena tidak seperti halnya, karena memang sebetulnya tidak terlalu diperlukan karena seperti kita lihat bahwa curve-nya hanya di sisi side span di bentang 75, di bentang 125-nya sendiri masih lurus, sehingga memang tidak terlalu besar, jadi tidak perlu diantisipasi dengan menggunakan vertical pre-stress seperti halnya nanti yang di LRT Kuningan. Nah, yang ketiga, ini yang utamanya bahasan kita saat ini, yang akan saya bahas jauh lebih detail daripada yang dua sebelumnya, yaitu LRT, longspan LRT Kuningan. Semula, desainnya itu bentangnya adalah sekitar 70 meteran, karena dia ada pier di tengah. Cuman celah pier ini cuma 2 meter. Kendala saya waktu saya diminta untuk mengevaluasi desain ini adalah piernya cuma 2 meter, rasanya untuk bentang 70 sekian itu terlalu kecil. Rasa saya juga kurang, belum lagi pelaksanaannya, bekistingnya bagaimana, dan sebagainya. Sehingga saya bilang, kayaknya repot kalau ada peer di tengah. Tapi pada saat itu Adik Karya bersikeras bahwa mereka desain ini sudah disetujui dan diminta saya bantu untuk mengevaluasi. Nah, terus seperti ini di bawah. Dan kendala berikutnya adalah jembatan ini di atas flyover, di mana di bawahnya sudah ada jalan. Vertical clearance-nya cuma 5,2 meter. Pelaksanaan pondasi, bahkan RC di bore pile pun kelihatannya masih kurang vertical clearance-nya, apalagi menggunakan auger, panjang jelas enggak. Nah, ternyata sudah diantisipasi oleh Adik Karya dan perencana yang sebelumnya untuk menggunakan yang namanya kaisong. Jadi diameternya 8 meter, kemudian digali, saya lupa, sekitar 25 meteran, kemudian baru diisi. Kaizong yang pada umumnya pernah saya desain, itu biasanya menggunakan second pile, jadi bore pile kecil-kecil di mana memang tidak mungkin dilaksanakan di lokasi seperti ini, sehingga desain awal itu adalah menggunakan checking baja, jadi pipa baja yang besar, konon harus didatangkan dari Taiwan untuk bisa membuat suatu sumuran besar sebetulnya. Kalau kaisong itu nanti dia digali kemudian dicor.
waktu itu dibilang bahwa ada informasi yang menggali itu akan menggunakan backhoe, dan backhoe-nya jelas kalau untuk segini tidak mungkin diangkat, sehingga backhoe-nya ditinggal di dalam pondasi itu. Jadi yang tercetus dalam kata-kata saya pada saat saya bilang, wah ini kayaknya pondasi di tengah atau pit tengah dihilangkan, lumayan bisa menyelamatkan si backhoe satu ini. Nah, setelah melalui suatu diskusi yang panjang, perdebatan yang cukup alot, karena banyak yang meragukan kalau pir tengah dihilangkan bentangnya jadi 148 meter dan curve. Walaupun saya bilang, saya pernah bentang lebih panjang lagi, membantu Pak Jody di jembatan Perawang, curve juga sudah beberapa kali, tetap diragukan karena ini curve dan panjang. Memang ada resiko, tapi yang saya sampaikan bahwa poin-poin yang harus saya perhatikan untuk mendesain jembatan curve ini sebetulnya sudah pernah saya lakukan, tinggal mendetailkan hal-hal yang beda. Ternyata ada memang yang cukup beda dan cukup menyulitkan pada saat pelaksanaan desain. Jadi potongan memanjangnya seperti ini. Jadi ini bentangnya 148 meter, ini saya lupa 70 sekianan. Kemudian ini adalah flyover di bawahnya. Nah, ini di bawahnya P205 namanya, itu ada underpass. Jadi waktu pier ini mau dibangun, underpassnya lagi berjalan juga. Jadi ini pier harus segera dibangun, pondasi harus segera dibangun, pondasi sudah selesai, pier sudah naik, baru underpassnya bisa dikerjakan. Jadi bisa terlihat nanti ternyata ini ada biang kerok dari desain yang cukup rubit di sini, bahwa kaki antara P203 dan P205 tidak berada di kedalaman yang sama untuk top pile cap-nya. Nah, lagi-lagi permasalahan berikutnya adalah dimensi pier yang tidak bisa leluasa. Even saya sudah mengatakan tadi kayak di sini 2 meter jelas sempit ya, makanya saya sudah bisa memperkirakan ini kayaknya nggak bisa gitu. Tapi di sini kami sudah yakin bahwa ini kayaknya masih bisa lah gitu kan. Tapi ternyata space-nya sempit juga, sangat terbatas. Sehingga ini yang pendek di P203, dia mempunyai space yang lebih leluasa, dimensi jadi bisa lebih besar, yang ini udah nggak bisa lebih besar lagi. Artinya akan ada suatu kekakuan yang jauh berbeda antara P203 dan P205. Itu sangat berefek dalam desain-desain, tahapan-tahapan desain berikutnya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Nah, di sini adalah bentuk box-nya. Ini closure. Closure itu adalah yang di tengah. Jadi, pertemuan antara dua cantilever itu dihubungkan oleh closure. Dan pier adalah box yang persis di pier-nya. Jadi, dia membesar, terus mengecil. Jadi, seperti ini. Karena dia sifatnya cantilever, maka yang di dekat pier, dia menjadi lebih besar, terus mengecil ke tengah. Jadi orang kan akan lihat, biasanya kan momen besar itu ada di tengah, kalau dia as-built, kalau dia dilaksanakan langsung. Nah memang artinya tidak akan sekecil ini dong, walaupun memang di tumpuan besar, di tengah besar, tetapi karena kita pelaksanaannya adalah cantilever, jadi yang didominasi adalah kondisi pada saat during construction yang paling berbahaya. Nah pada saat dia sudah menyatu, ada tambahan beban hidup, yang akan mengakibatkan momen di tengah, positif di bawah, itu juga akan bisa diatasi dengan tendon-tendon yang di bawah. Nanti juga akan saya jelaskan lebih detail lagi. Nah ini dimensi track-nya, ini harus kami patuhi. Kalau di U-shape pada umumnya yang didesain oleh Sistra, ini struktural. Tetapi di sini tidak, karena kami hanya mengasumsikan ini sebagai beban, walaupun tulangan-tulangannya sudah disesuaikan atau mirip dengan yang ada di U-shape. Karena apa? Karena pasti ada pertimbangan segala hal sesuatu yang terkait dengan track. Nah, kriteria desain itu harus dipatuhi, karena terus terang LRT di Indonesia belum ada code yang pasti. Saya bantu Pak Jody di Jakpro, LRT Jakpro dengan di LRT Jabodetabek ini kriteria desainnya beda. Padahal sama-sama di Jakarta, padahal sama-sama LRT, LRT-nya juga sama. Nah, tapi case-nya ternyata kriteria desainnya beda karena belum ada suatu ketentuan khusus tentang code LRT yang berlaku di Indonesia. Nah, tapi karena ini LRT ini berlaku di Jabodetabek untuk semua jalur, pada saat itu baik owner maupun konsultan pengawas dan basic design-nya sudah membuat suatu kriteria desain yang harus kami patuhi. Jadi gabungan dari berbagai macam peraturan, kadang ada yang tidak
cocok, ada hierarkinya, mana yang harus kami ikuti, itu kami diskusikan dengan konsultan pengawas dari OCG. Ini untuk beton, jadi betonnya, ini beton seluruh, ini adalah karena dia masuk dalam kriteria desain, ini adalah beton untuk seluruh proyek di Jabodetabek ini, LRT. Ini materialnya, standar, tulangan, prestressing, tran, dan sebagainya. Nah, ini design load LRT juga diminta untuk sama. Jadi, turnout bridge itu ada namanya SDL-nya sampai 55 kN per meter. Dia harus ditambahkan. Nah, LRT panjang tiga gerbongnya adalah 51 meteran. Untuk desain, direncanakan memikul 6 gerbong. So, jadi 2 kali 51 sekitar 110 meter saja. Bentang kita 148. Saya mempertanyakan, kalau dalam desain kendaraan ada case bahwa bentang 148 pun penuh. Ternyata di LRT enggak. Jadi segini aja. Jadi beban berjalan kami adalah sebesar 100 meter saja paling panjang. Gitu. Artinya ada kondisi sebetulnya 148 enggak pernah terjadi penuh. Apa yang bisa kami kesimpulkan dari sini, sebetulnya LRT tidak lebih berat dari highway, dari kendaraan dari jembatan kendaraan biasa. Karena dengan kondisi highway, jadi highway harus full, kalau 148 ya 148. Itu kalau kami lihat ternyata sebetulnya jadi sedikit lebih berat untuk kendaraan biasa. Jadi orang bilang, ini kereta api loh. Iya kereta api, tapi ini light train. Jadi ternyata case-nya apalagi kalau heavy train, dia boleh sampai, saya lupa, 150 meteran itu masih bisa. Jadi masih dianggap harus masih nyambung. Artinya di bentang 148 dia akan full. Gitu. Tapi kalau LRT karena tidak ada ketentuan yang yang di-quote seperti apa, ditentukan bahwa hanya bisa 2 train set aja atau 6 gerbong yang totalnya sekitar 100 meteran saja. Nah, untuk LRT, juga di sini ada yang namanya longitudinal load. Pada saat dia braking, itu kalau misalnya untuk normal condition di 15%, tapi kalau dia untuk emergency, dia mencapai 30% dari beratnya. Nah, ini centrifugal load, standar. Jadi ini sangat tergantung dari kecepatan yang direncanakan. Jadi untuk curve itu sekitar 35 km per jam saja. Jadi nggak full. Kalau full dia pasti kelempar, udah akan ada desain yang mencukupi. Jadi dan keretanya sendiri memang disyaratkan untuk lengkung sekian, dia ada ketentuannya yaitu sekian, sekian, dan sekian. Nah ini nosing load. Nosing load pada saat dia maju suka ada bergerak cek. Jadi ada pergerakan ke arah lateral, itu harus diambil sekitar 8%. Nah tapi kalau ada gaya sentrifugal dan nosing load bekerja secara bersamaan, yang diambil hanya yang paling besarnya saja. Jadi tidak harus ya nosing load, ya gaya sentrifugal, itu tidak harus bersamaan. Nah ini juga yang berikutnya adalah derailment load. Ini bahkan dalam peraturan heavy train PM60 atau RM21, derailment load itu belum tercakup. Jadi ini sebetulnya di design load di luar itu sudah tercakup, dan baru di LRT inilah kita mengaplikasikan derailment load, yaitu anjloknya kereta. Jadi dianggap bahwa kereta ini bisa terjadi anjlok untuk case pertama kondisinya seperti ini. Itu diambil sebesar 0,7 dan 2 sisi, jadi totalnya ada 1,4 dari berat kereta tersebut. Kemudian yang kedua adalah situasi yang kedua, dia hanya anjlok di satu kaki saja. Ini juga harus diperhitungkan. Jadi artinya ada kondisi bahwa terjadi unbalance load pada box itu sendiri. Itu menyebabkan suatu gaya yang secara longitudinal atau secara transversal, terutama untuk jembatan yang curve ini, menjadi sesuatu yang sangat harus dipertimbangkan dan dihitung dengan seksama. Yang berikutnya adalah wind load, uniform, gradient. Ini standar di SNI kita ikutin untuk jembatan yang lempuh sama. Jadi intinya yang dibedakan itu adalah bahwa beban life load-nya saja. Ini design load, rangkak susut, differential settlement. Di sini kami mengambil maksimum ternyata cuma 20 mm untuk long term. Kemudian construction. Nah, ini yang penting juga, construction load for segmental construction, berat movable traveler-nya sekitar 65 ton. Nah, untuk gempa itu kita menggunakan SNI 28332016 dengan terlampaui 7% dalam 75 tahun atau periode ulang 1000 tahun.
Nah, ini kita mengambil data dari Pusjatan. Jadi kita tidak menggunakan site-specific response spectrum, jadi kami langsung mengambil, jadi PGA-nya adalah 0,267, SS-nya 0,502, S1-nya 0,267, disimpulkan pada saat dari data tanah dan sebagainya menggunakan site class A. Sehingga dari 4 response spectrum ini, yang diambil adalah response spectrum yang merah. Nah, kemudian kondisi khusus untuk jembatan LRT Kuningan ini, yang pertama yang tadi saya sampaikan, unbalanced stiffness. Adanya perbedaan kekakuan yang cukup besar, yang secara persyaratan ternyata tidak bisa dijadikan suatu standar jembatan yang regular, tapi lebih mengarah ke irregular bridge. Yang kedua adalah big torsion. Jelas, ini adalah hal yang harus diperhatikan pada jembatan lengkung. Yang ketiga adalah hold down device. Ini mengatasi tadi poin ketiga yang saya sampaikan, adanya tarik di tumpuan. Kemudian yang keempat adalah perbandingan panjang dengan radius. Nanti ada ketentuannya, ternyata dari 4 item ini banyak sekali yang harus kami pertimbangkan dalam perhitungan, yang kalau jembatannya lurus-lurus aja ya nggak ada masalah ini. Jadi artinya, makanya technical story untuk curve bridge ini lumayan, itu yang saya yakin. Saya tahu bahwa dari Sistra, baik dari OCG, itu tidak yakin bahwa ini memang sulit, karena memang item-item ini sudah terpikir dan memang kita sudah terbayang, sehingga tidak semudah kalau dia jembatannya lurus-lurus aja. Nah, yang pertama, unbalanced stiffness. Apa sih cerita tentang unbalanced stiffness? Ini yang saya sampaikan. Bahwa kalau antara dua pier yang bersebelahan, kekakuannya itu tidak boleh tidak boleh kurang dari 0,75. Nah, kalau misalnya yang total-total semua-semuanya tidak boleh kurang dari 0,5. Jadi untuk yang smaller efektif dengan yang larger. Jadi yang antara yang terkecil dengan yang terbesar, yang terfleksibel dengan yang terkaku dengan yang terfleksibel, itu ketentuan-ketentuan ini harus diikuti. Di draft konsensus KKJTJ, KKJTJ adalah Komisi Keselamatan Jalan dan Terowongan, Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan, ini pun sudah ditentukan. Artinya seharusnya ini dipatuhi. Nah, tapi dengan komposisi seperti ini, sampai kapanpun tidak bisa dipatuhi. Karena apa? Bisa, sebetulnya bukan bisa ya, bisa, tapi agak aneh kalau misalnya kami harus membuat suatu sleeve di sini, jadi yang 203 kita gali sampai bawah, menyamai ini, kemudian pirnya kita kasih sleeve, kemudian dimensinya kita sesuaikan, nah itu penggaliannya saja sudah cukup besar biayanya. Jadi artinya, dan lagi untuk kondisi saat itu, ini ada jalan raya dan sebagainya, jadi harus menggunakan open cut dan sebagainya, ini sangat tidak memungkinkan, jadi waktu itu tinggi pirnya yang P203 adalah 16,441, dan P205 adalah 21, bedanya sekitar hampir 5 meter. Nah itu sangat-sangat menentukan dalam balance stiffness-nya. Yang permasalahan berikutnya adalah kalau di P203 kita bisa lebih lebar, jadi lebar pirnya bisa 5 meter, tapi yang di 05 karena terbentur dengan underpass, lebar pirnya mentok di 4 meter. Bisa 203 di 4 meter, cuma jadi nggak cukup. Karena kekakuan tetap masuk ke 203. Nanti serapan gempa di 203 akan jauh lebih besar, sehingga kalau saya pasang 4 meter, ya nggak muat. Jadi jadi rasio tulangannya melebihi izin. Nah, tapi kalau dibesarin, ditambah gede lagi, sebetulnya kejar-kejaran. Jadi artinya ada case bisa jadi desain seperti ini nggak bisa dikerjain kalau misalnya dalam kondisi bahwa pier ini nggak ketemu-ketemu gitu, nggak matching terus lah. Tapi alhamdulillah setelah melalui beberapa trial dan hitungan yang dari mulai dengan menggunakan respons spektrum biasa, oke. Jadi inti utamanya ini ada di gempa, ada di masalah gempa. Kemudian kami diminta melakukan pushover analysis, jadi kita menggunakan pushover, hasilnya lebih ajaib lagi. Karena apa? Karena pier P203 dan P205 kekakuannya itu arahnya beda. Di mana P203 kaku, di P205 yang lemahnya. Di P203-nya lemah, di P205-nya kaku. Kenapa? Karena tadi yang saya sampaikan, mungkin kita perhatikan sedikit aja, bentuknya itu dia seperti ini. Jadi dia bentuknya, pirnya itu berlawanan antara X dan Y-nya. Jadi kalau di push over,
pada saat yang satu sudah mencapai suatu kondisi leleh, yang satu langsung getas. Padahal dia desainnya, daktilitasnya sudah dengan secara detailing sudah diikuti. Nah, itu tidak memberikan gambaran yang sesuai untuk jembatan. Sehingga akhirnya setelah melalui beberapa diskusi dengan bapak-bapak KKCT juga diberikan masukan, berbagai macam masukan, kita diminta menganalisis dengan non-linear time history analysis. Ground acceleration yang digunakan untuk analisa, kami menggunakan 7 source, Big Bear, Chile, Livermore, Mikoacan, Miyagi, So, Sumatera, dan Tohoku. Ini kami minta tolong dengan tim yang memang sudah ahli di bidang ini, jadi bukan tim kami sendiri, karena memang sebetulnya ada keterbatasan dari kami untuk bisa lebih detail terhadap ini, karena ini bagiannya adalah betul-betul gempa, yang bisa membuat suatu ground acceleration yang mirip perilakunya dengan Jakarta. Sangat disayangkan memang Jakarta sendiri tidak punya time history analysis yang lengkap, maksudnya time history untuk gempa yang lengkap, jadi kita mengambil dari berbagai macam daerah. Nah, dari semuanya itu, kenapa 7? Karena memang di ASTO disyaratkan 7 kalau kita mau ngambil yang rata-rata. Kalau kita mau ngambil, kalau cuma 3, kita harus ngambil apapun maksimum dari hasilnya. Jadi kita disarankan tetap mengambil 7. Kemudian di scaling terhadap respons spektrumnya Jakarta. Jadi respons spektrumnya di scaling supaya dia bentuknya seperti ini. Cuman kalau untuk puncaknya memang dikali 1,3, kita scaling di angka 1 dan 0,9 disamakan. Jadi di bagian 0,9 sebetulnya. Jadi di sininya kita mirip, ya kita scaling dari temperaturnya sehingga membentuk respons spektrum yang mirip dengan Jakarta. Baru dibalikkan lagi ke data time history untuk dilanjutkan dengan analisa non-linear time history. Nah, seperti itu. Yang kedua, akhirnya dari situ didapatkan suatu angka-angka yang sebetulnya tidak terlalu jauh sebetulnya dari hasil desain respons spektrum, tapi jauh dari hasil crossover analysis, cuma sedikit lebih kecil. Walaupun pada saat mendesain pondasi, kami sudah menggunakan respons spektrum, yang artinya pondasi kami sudah mengantisipasi hal-hal yang lebih besar, ya, lebih konservatif. Cuman dengan non-linear technical analysis, kami bisa lebih tahu mana-mana lagi yang terjadi leleh duluan dan sebagainya, dan yang paling penting bahwa masalah unbalanced thickness ini sudah bisa diatasi. Kemudian yang kedua adalah big torsion, jadi torsi yang besar. Nah, ini kalau terutama during construction, dia ada torsi yang cukup besar, sehingga kami harus menggunakan vertical tendon pre-stress, terutama di posisi belakang. Nah, cara nariknya pun sama dengan tadi yang waktu di Semanggi, aktivasi shoring ditentukan dari kondisi staging. Yang di Adam Malik sama, aktivasi shoring ditentukan dari staging cantilevernya. Jadi ini juga sama. Jadi kapan vertical tendon ini ditarik, walaupun jumlahnya katakan 6 misalnya, tapi ditariknya 2, 2, 2, jadi nggak sekaligus langsung ditarik semuanya, karena supaya mempertahankan pier tidak doyong ke depan, mempertahankan pier untuk tetap tegak, kalau kebanyakan dia akan terdorong ke belakang. Nah, kemudian yang ketiga adalah hot down device. Kalau suatu desain curve itu akan bisa juga dilihat dari NCHRP, salah satu masalahnya adalah dengan kombinasi tertentu di arah abutmennya dia bisa terangkat. Jadi keangkat, kalau dia terangkat itu harus membutuhkan yang namanya bearing tarik. Bearing tarik dengan tarik yang sangat besar, karena curve-nya juga dengan area yang kecil dan bentang yang besar akibat gempa, membutuhkan bearing yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat mahal. Sehingga pada saat itu besarnya juga menjadi masalah, karena pier atau posisi dimensi pier tidak memungkinkan untuk bisa mengantisipasi bearing tersebut. Kalau di beberapa long span lainnya masih menggunakan bearing tarik, jadi masih memungkinkan lah kalau bentangnya tidak terlalu besar atau curve-nya kecil, kalau curve-nya cukup, R-nya cukup besar. Nah, di sini kita sudah mencoba dan tidak bisa, bukan tidak bisa ya, artinya ada suatu konsekuensi yang sangat luar biasa besar harus dipertimbangkan, sehingga kami mengusulkan menggunakan hold down device berupa tie down. Jadi tie down ini kita pasang di antara box dan pier, kita ikatkan, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa desain kami itu menggunakan sisi bearingnya itu dalam move ke arah longnya.
Jadi walaupun dia di tie down, dia tetap harus bisa move ke arah longnya dengan menggunakan desain yang di sininya. Nah, ini tampak atas terlihat dia oval menggunakan teflon supaya dia bisa bergerak. Jadi tetap bisa move terutama akibat rangkak dan susut. Tetapi pada saat gempa, pada saat tercabut, dia si tie down ini bisa menahan cabutan gempa, mungkin rusak. Jadi persyaratannya jembatan itu pada saat gempa besar masih boleh rusak, tapi tidak boleh runtuh atau fail. Jadi ini desain yang kami pertahankan supaya pada saat gempa jembatan ini masih dalam kondisi yang semula. Jadi tidak lepas lah gitu dengan menggunakan tie down device ini. Karena kalau menggunakan bearing tarik itu luar biasa besar. Dan satu lagi yang meragukan adalah mekanisme kerjanya apakah memang lebih meyakinkan bearing tarik. Karena memang bearing tarik kan tetap merupakan suatu kondisi yang walaupun nanti dites gitu ya, tetapi agak-agak ada keraguan lah dari beberapa pendapat ya. Kalau saya sih mengatakan selama dia dites, masih dites di pabrik masih bisa, harusnya nggak apa-apa. Tapi at any case, masalah kami adalah space yang tidak memungkinkan untuk pasang bearing segede itu karena tariknya hampir sekitar berapa ribu ton, cukup besar. Kemudian perbandingan panjang dan radius. Ini juga menjadi masalah. Masalah dalam desain maksudnya yang harus lebih diperhatikan karena dari NCHRP Project Number 1271 ini didapat bahwa perbandingan antara L dan R yang kurang dari 0,2 itu saja yang boleh diasumsikan satu frame gitu. Nah, kalau misalnya L dan R-nya kurang dari 0,8, maybe model with single girder. Kemudian, tapi kalau dia sudah lebih besar dari 0,8, nah ini ternyata L per R kami lebih besar dari 0,8, should be analyzed with more detailed analysis model such as grillage or finite element. Jadi box-nya itu tidak boleh diasumsikan sebagai satu frame yang bergerak bersamaan sehingga kita bisa mendesain antara web kiri dan web kanan itu ya sama gitu karena dibagi rata. Jadi nggak boleh. Jadi harus web kiri web kanan itu kalau itu grillage berarti diambilnya web kiri dan web kanan ada dibantu dengan lateral elemen frame. Nah, tapi karena kami menggunakan program desain menggunakan RM bridge itu dia sudah mengakomodir hybrid. Jadi dia bisa membaca atau bisa melihat semua gaya yang ada di dalam tubuhnya box. Jadi artinya walaupun web kiri, web kanan, slab, flange, bottom slab, top slab itu beda-beda gayanya, itu bisa terbaca semua di dalam RM bridge ini. Jadi memang tidak, kalau misalnya kita menggunakan frame single satu, itu dia dibaca cuma satu, gini aja. Jadi A-nya satu, I-nya satu, jadi hanya satu frame saja. Tapi kalau ini, dia bisa membaca di setiap posisi-posisi, jadi kami sudah tandai-tandai semua ini, bahwa di setiap posisi-posisi ini, gaya-gaya atau tegangan yang terjadi bisa terdeteksi. Kemudian masuk ke dalam, saya sedikit cerita tentang pemodelan dan metode konstruksinya. Modeling ini adalah modeling menggunakan RM Bridge. Jadi kantor kami mempunyai dua license untuk software jembatan yaitu CSI Bridge dan RM Bridge selain SAP untuk detailin strukturnya. Dan untuk LRT Longspan Kuningan ini kami menggunakan RM Bridge. Jadi ini adalah pemodelan seperti ini. Jadi dari model sendiri sudah terlihat sangat-sangat melengkung. Kalau kita lurusin seperti ini, jadi ini setiap join, setiap apa yang ingin kami lihat di situ, itu harus diadakan node-nya. Jadi kayak peer-nya juga ada node-nya. Kami pengen lihat staging-nya. Katakan ini staging-nya 1-1-1-1, ada berapa stage. Setiap stage itu ada node-nya. Sehingga nanti dalam staging bisa mengikuti semua pecahan-pecahan node tersebut. Nah, ini dalam desain kami mendesain sesuai dengan staging karena ini kebetulan design and build. Jadi semua sudah terkoordinasi dengan baik apakah itu berat traveler, apakah itu segmennya akan dicor sebagaimana, apakah topnya dulu, apakah slab-nya dulu baru web-nya secara setengah dan seterusnya itu sudah didiskusikan. Tapi secara desain awalnya kami menggunakan suatu asumsi desain sebagai berikut. Jadi ini yang dinamakan tendon-tendon. Jadi tendon penarikannya itu mulai dari yang atas garisnya ya. Jadi
yang dekat, nanti stage-nya masuk yang kedua, dan seterusnya. Jadi inilah yang bisa membuat box ini bisa tegak dengan kondisi cantilever. Jadi setiap segmen ditarik oleh kabel prestress. Nah, kalau yang ini berarti ditarik pada saat jembatan sudah nyambung. Yang ini juga, yang di segmen juga pada saat jembatan sudah nyambung. Yang ini juga, jadi yang semua tendon yang ada di gambar bawah ini, tiga terbawah itu ditarik pada saat jembatan sudah nyambung. Tetapi kalau yang di atas, itu ditarik pada saat jembatan masih dalam kondisi cantilever. Nah, kira-kira seperti inilah, bahwa kalau membuat tier table-nya dulu, menggunakan shoring, kemudian dia dinaikkan travelernya, kebetulan karena ini bersamaan, jadi P203 dan P205 dikerjakan secara bersamaan, jadi kita menggunakan 4 buah traveler sekaligus. Ini, jadi ini P203 sampai P205, sequence-nya sama, saya hanya menceritakan satu disiplin saja. Jadi seperti ini dia maju, jadi ada tahapan-tahapan, install rebar, tracing, kemudian maju lagi travelernya, tarik lagi, ini maju travelernya, kemudian pasang rebar, kemudian cor, kemudian stressing, begitu. Nah, selama pelaksanaan ini, semua tahapan dibaca geometrinya. Nah, itu yang akan nanti di akhir sedikit akan saya sampaikan geometri kontrolnya. Karena apa? Karena pada saat traveler maju, itu jembatan akan turun sedikit. Pada saat dicor, makin turun lagi. Pada saat di stressing tendon, dia naik. Seberapa naik, kita nggak tahu. Jadi kondisinya bisa jadi, kalau kita tidak menggunakan pre-camber atau geometric control yang tepat, jembatannya nggak akan ketemu. Dari ujung P203 dan 205 bisa-bisa nggak ketemu. Nah, jadi yang salah satu juga kekhawatiran dari semua orang, jujur, termasuk saya juga, ini kalau jembatan kalau nggak nyambung bagaimana ya? Gitu, karena dia melengkung, artinya kalau lurus, kita hanya mempertimbangkan arah vertikal, naik, turun. Tetapi kalau melengkung, kita harus juga mempertimbangkan arah horizontal. Jadi, pre-camber geometrinya itu didominasi oleh dua arah, longitudinal dan transversal. Biasanya kalau kami mendesain arah yang lurus-lurus aja, bahkan tadi ada Malik, kami hanya konsen di satu titik aja. Dan yang satu titik langsung ketemu abutment. Nah, adjustment-nya hanya ketemu abutment. Jadi bagaimana caranya, kayaknya lebih mudah. Tapi kalau di sini, dua curve bertemu di tengah. Curve-nya patah aja itu udah enggak artinya apa? Ada continuity tendon yang akan sulit nanti untuk dipasang. Nah, seperti ini dia maju terus dan ini ada catatan, ini yang kalau dilihat di P203 itu ada titik-titik 6 biji ini sebelah kanan itu adalah pengaktifkan vertical tendon di pier. Jadi posisinya di sini di belakang karena dia harus menarik pier ke belakang. Kemudian ditarik sesuai dengan sequence yang sudah kami tetapkan sebagai desainer dan itu harus dipatuhi oleh kontraktor. Jadi jangan tanggung nih Bu, tambahin aja nggak bisa. Jadi betul-betul harus diikutin. Sama dengan geometri kontrol yang harus dipatuhi. Terus maju dia seperti ini. Jadi setiap maju ditarik oleh kabel. Maju lagi ditarik oleh kabel. Jadi makanya dia bisa cantilever sampai 70 meter tanpa ada penopang lagi. Jadi tidak ada bantuan-bantuan shoring dan sebagainya. Di awal saya sempat mengusulkan seperti Semanggi. Jadi progresif cantilever. Jadi sisi side span-nya saya minta boleh enggak pakai pier. Ternyata tidak ada space. Apa boleh buat? Jadi ini betul-betul cantilever tetapi enggak balan sebetulnya ya karena dia doyong ke depan. Jadi tidak bisa balan. Bagaimana caranya kita supaya membuat dia bisa menjadi balance. Nah, terus seperti ini, dan seterusnya sampai dia ketemu dengan P205-nya. Gitu. Nah, yang berikutnya, tadi sebetulnya tahapannya, tapi ini adalah saya mau cerita tentang tahapan pre-camber dan geometry control yang menjadi kunci utama jembatan ini bisa bertemu antara span yang satu dengan span yang lainnya di tengah dengan baik. Jadi, tahapan-tahapan ini yang harus diperhatikan, yang bisa menimbulkan naik, turun, dan belok kiri, belok kanannya girder, itu adalah pertama, launching traveler. Launching traveler adalah travelernya maju. Berat travelernya sendiri sekitar 80 ton. Berat beban sebesar itu, bayangkan kalau sudah di cantilever di ujung sekitar 70 meter. Berapa ratus ton meter momen yang terjadi dan lendutan yang akan terjadi kalau didiamkan tanpa pre-camber. Dan kemudian yang kedua, pemasangan tulangan. Ini juga memberikan gaya
walaupun tidak terlalu besar, tapi tetap harus dihitung. Jadi kayaknya nggak besar, pas dihitung, turun juga dia pasti pasang tulangannya. Launching traveler, pemasangan tulangan mengibatkan segmen turun. Pengecoran beton lebih turun lagi. Jadi ada penurunan yang jelek, lumayan banyak. Kemudian yang berikutnya, penarikan tendon. Penarikan tendon akan memberikan kenaikan pada box. Tapi seberapa besar? Kecil. Jadi dibanding launching traveler, pemasangan tulangan, pengecoran beton, penarikan tendon tidak ada seberapanya. Nah, yang terakhir adalah masalah short term rangka susut. Ini juga kecil. Jadi artinya pengangkatan girder itu kecil gitu. Yang bikin besar itu adalah yang turun. Jadi kalau untuk balance cantilever box, kebanyakan precamber adalah positif ke atas. Nah, supaya pada saat setelah dicor dan sebagainya, dia turun mendekati garis, bukan garis desain dulu kalau masih dalam stage test, tapi geometri kontrol. Suatu titik tertentu sebelum mencapai garis desain, karena jembatannya masih panjang. Jadi waktu di segmen-segmen awal jauh dari garis desain, masih di atas. Terus sampai mendekati dia akhirnya ketemu dengan garis desain. Tidak pernah pas, karena apapun, recamber dan geometri kontrol kami hitung berdasarkan modulus elasticitas teoritis, empirik. Tetapi yang keadaan di lapangan adalah aktual yang bisa jadi beda. Padahal defleksi ditentukan oleh modulus elasticitas. Sehingga ada miss beda, tetapi tetap boleh tanya kelelahannya berapa? Nol aja dulu. Tapi ini kan sebenarnya LRT, highway itu punya kekhasan tersendiri-sendiri bagaimana cara kita melevelingnya nanti. Nah, masalahnya adalah yang penting apapun yang terjadi, gayanya masih masuk. Kemampuannya masih bisa diatasi dengan tendon-tendon yang ada. Nah, kemudian geometrinya masih dalam batas toleransi si penggunanya. Highway kah, jalan raya kah, mobil, atau LRT, track-nya masih cukup apa enggak. Jadi ada diskusi yang terus dilakukan untuk perbedaan-perbedaan antara hasil akhir aktual dengan geometri kontrol. Contohnya ini seperti ini. Jadi ini adalah angka-angka, jadi ini ada yang harus saya perhitungkan, ini adalah nomor-nomor segmen semua, ini kalau udah saya zoom. Aktualnya seperti ini. Jadi angka ini banyak sekali yang harus dibaca satu-satu oleh kontraktor dan surveyor. Nah, lagi-lagi saya selalu menyebutkan bahwa saya penghargaannya setinggi-tingginya kepada kontraktor dan surveyor atau siapapun yang melaksanakan dengan tetap konsisten membaca angka-angka ini. Jadi kalau di Zoom itu kira-kira seperti ini. Jadi ini adalah tahapan-tahapan. Ini ada kode-kodenya di bawah, ada legend-nya bahwa ini artinya apa, itu harus dipatuhi. Wah, angkanya segini. Kalau kita tarik ini, nanti angkanya ini satunya adalah dalam milimeter. Tadi kan longitudinal, karena dia lengkung, dia ada arah transversal. Sama, jadi seperti ini, dia ada angka-angka yang kalau sebenarnya dia seperti ini, banyak angkanya. Karena pertahapan saya tetap minta dihitung, nanti di lapangan, walaupun dibilang gini, kan paling akhirnya nanti pada saat ngecor stressing, sudah. Tapi saya pengen setiap tahapan dibaca, kenapa? Kalau ada keanehan, di akhir kita tahu biang keroknya apa. Jadi kalau misalnya saya cuma ambil awal, launching traveler, dan pada saat stressing, tiba-tiba hasilnya ngaco, saya nggak tahu siapa penyebabnya. Apakah masang rebarnya kebanyakan misalnya, atau ngecornya ada hentakan atau apa, itu nggak ketahuan. Tapi kalau step by step pelaksanaan dibaca semua angka-angka yang terjadi, itu yang dinamakan geometri kontrol, semua riwayat jembatan, at any case nanti dia terakhirnya aneh, kita udah kira-kira, oh soalnya waktu itu kan itu. Atau sebelum terjadi aneh, kita sudah mengantisipasi lebih dulu. Nah ini kalau saya gedein, kira-kira seperti ini. Jadi ini ada kode-kode yang di bawahnya ada legend-nya. Ini ada diskusi khusus tersendiri bagi untuk membacanya. Nah untuk di LRT Kuningan ini, sebetulnya kami juga dibantu oleh tim dari DSI. Jadi kita melakukan dua analisa perhitungan. Nah nanti dibandingkan. Gitu. Jadi artinya, saya juga perlu counterpart untuk ini, terus terang, karena ini adalah suatu item yang nggak mungkin saya baca satu-satu, tapi saya harus bertanggung jawab atas ini, jadi saya memerlukan partner yang bisa membantu saya untuk meyakinkan bahwa apa yang kita sudah buat ini adalah benar. Nah, yang paling penting juga, karena ini jembatan yang setiap tahapan gerakannya menimbulkan suatu gaya atau defleksi yang beda, kami meminta adanya monitoring selama masa pelaksanaan. Yang paling penting apa yang tadi saya sampaikan, big torsion dan sebagainya itu apa? Pier yang paling mengalami masalah kalau ada apa-apa. Nah, kalau yang di sini, sebetulnya ini tilt meter, saya juga pasang di box, supaya dia tahu berapa naik dan turunnya.
Nah, tapi kalau yang pentingnya itu adalah ini, yang tilt meter yang ada di pier. Jadi dia kelihatan nih doyong. Jadi rotasinya terbaca. Terus kemudian strain gauge. Strain gauge untuk bisa mengetahui berapa regangan terjadi. Agustus 2019 kalau nggak salah pernah terjadi gempa yang cukup besar di Jakarta, terbaca. Strain gauge-nya memberikan suatu regangan yang naiknya cukup besar, tetapi alhamdulillah masih dalam batas wajar. Ini yang selalu dipertanyakan, bahkan saya juga sebagai desainer, during construction berapa sih besaran gempa yang harus kita ambil supaya struktur tetap aman. Jadi ternyata terjadi, memang pernah terjadi pada saat jembatan masih belum nyambung, terjadi gempa, itu terbaca betul di tilt meter maupun di strain gauge bahwa ada perubahan gaya dan gerakan yang cukup besar. Alhamdulillah masih dalam kondisi batas aman, sehingga sampai jembatan ini selesai, jembatan masih baik-baik saja. Nah, artinya sebetulnya kepentingan monitoring yang saya pasang ini lebih ke arah setiap dia maju, travelernya pasti makin doyong, artinya terbacalah oleh tilt meter. Kemudian regangan yang makin besar, terbacalah oleh strain gauge. Apakah persis sama dengan desain? Tidak selalu juga, tapi selama dia masih di bawah threshold kami, itu masih. Dan penting, selain dia masih di bawah tren atau perilakunya sesuai. Jangan, menurut kami ini harusnya naik. Kenapa dia turun? Gitu. Menurut kami turun, tapi kenapa dia naik? Nah, itu memang ada diskusi lagi. Tapi sampai saat selama ini, kalau yang LP Kuningan, alhamdulillah, inline antara pembacaan sensor dan theoretical. Sensornya ini semaksimum mungkin, yang seoptimal mungkin yang bisa kami pasang, karena kalau pengennya sih semua dipasang di semua badannya si jembatan ini, tapi tentu mahal sekali biayanya. Yang penting buat kami adalah di titik-titik kritis bisa kami tinjau dengan terus-terusan dan bisa meyakinkan kami bahwa jembatan masih dalam keadaan baik-baik saja. Karena kalau kita ke sana sih jembatan itu gede banget gitu kan, pergerakan sekitar sekian-sekian-sekian, apa iya, tapi ternyata memang terjadi, dan yang concern kami adalah regangan yang terjadi juga cukup lumayan kalau kita tidak mempertimbangkan adanya suatu perkuatan-perkuatan during construction. Nah, ini terakhir dari apa yang tadi saya sampaikan tentang LRT Kuningan, bla 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 panjang dan sebagainya, sebetulnya ceritanya bisa dirangkum dalam suatu video yang mudah-mudahan jadi lebih visualisasinya lebih terbayang. Jadi ini ada form traveler yang merah itu, kapasitasnya 240 ton. Kemudian, beratnya bukan 20 ton ya, itu sekitar 60-80 ton, keliru. Nah, panjang segmennya bisa sampai 5,2 meter, dalam artian segmen-segmen, per segmen itu sebenarnya bisa sampai 5,2 meter, tapi berat ditentukan. Kemudian berat maksimumnya sekitar 110-200. Ini saya coba sampaikan dalam bentuk video yang sudah dibuatkan oleh tim Adi Karya dengan baik, dan ini kayaknya kemana-mana bisa memberikan penjelasan juga. Ini kemudian cek, ini adalah diskusi
tentang personal branding. ID di dalamnya. Jadi pemeriksaan juga termasuk dilakukan di dalam, karena biasanya rentang-rentang GFR itu terjadi di dalam posisi yang dekat dengan supir. Jadi pekerjaan ketika pertama malam hari adalah pengaturan, karena walaupun dia berjalan di bawahnya, tapi untuk mobilisasi traffic supirnya tetap mengganggu lagi traffic. Sehingga satu kemudian sampai demikian yang saya sampaikan, semoga bisa memberikan suatu wawasan baru. Kalau ada pertanyaan, silakan, saya akan mencoba menjawab sebisa saya. Saya kembalikan kepada Bagja. Terima kasih, Bagja. Ya, terima kasih Mbak Dina. Wah, ini benar-benar teknikal banget. Saya kayak ingat zaman dulu waktu kuliah nih, merhatiin dosen, tapi yang nggak ngerti-ngerti sayanya. Sama, saya juga belajarnya udah belakang-belakang ini, begini yang dulu diajarin, baru nyambung seperti ini gitu ya. Iya, makasih banyak Mbak Dina, penjelasannya sangat menarik sekali. Jadi ya kita tadi ngelihat kayak dari mulai apa sih desain kriterianya, terus metode konstruksinya seperti apa, hambatan dan lain-lain, terus peraturannya seperti apa. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita langsung aja ke sesi tanya jawab, dan ini ada sekitar 28 pertanyaan nih Mbak Dina. Okay. Saya coba pilih-pilih aja, mungkin ada beberapa yang sama mungkin. Oke. Sebentar. Oke, ini dari Mas FRH nih inisialnya, ada pertanyaan. Apakah dengan menaruh sensor tilmeter dapat diketahui nilai deformasi dari pergerakan pier? Lalu bagaimana dengan instrumen lain seperti robotik total station dengan menaruh prisma target di pier tersebut, Mbak Dina? Mau pakai robotik ataupun tiltmeter, sebenarnya kalau robotik kan dia membaca angka gerakannya ya, di dalam gerakan vertikal, horizontal gitu kan. Kalau tiltmeter, sudut yang dibaca. Makanya saya pasang di bawah dan di atas. Kan saya tahu sudut bawah, saya tahu tuh sudut atas, saya tahu panjang pier, saya bisa mendapatkan ini juga pergerakan atau delta. Tetapi yang penting buat saya adalah sudut. Jadi karena sudut bisa menggambarkan struktur saya secara keseluruhan gitu. Nah, kalau robotik ataupun kita pasang kayak reflektor dan prisma segala macam, itu kan istilahnya apa ya? Kita harus pasang alat memberikan. Kadang-kadang di beberapa kasus, kalau untuk defleksi saya masih menggunakan TS. TS defleksi untuk di box itu masih menggunakan TS. Kalau robotik itu pertama ya, untuk beberapa kontraktor tuh bisa dibilang yang mewah, jadi mewah, terlalu mewah lah. Kalau ada sih bagus, saya juga mau gitu kan. Tetapi terlalu mewah lah, ada lagi. Bahkan dalam beberapa loading test, hanya beberapa tester saja yang punya robotik. Sebagian besar malah enggak. Kayak kemarin kita di Ogan juga enggak ada ya, berarti ya robotik kan gitu kan. Robotik itu suatu yang memang canggih, tetapi ada keterbatasan dari berbagai kontraktor untuk pengadaannya. Jadi kalau tiltmeter, saya bisa baca sudut, saya juga bisa mengkorelasikannya dengan deformasi. Gitu. Oke, makasih Mbak Dina. Dan untuk selanjutnya nih ada Pak Andi dengan pertanyaan, metode pengecarannya bagaimana ya Bu? Apa namanya, jika menggunakan konkrit pump itu biasanya diposisikan di mana gitu? Terima kasih. Konkrit pump? Karena dia tidak boleh ganggu di jalan raya, kan paling enak dari bawah nyemprot ke atas gitu ya. Tapi kan tidak boleh ada kegiatan di jalan yang di bawahnya. Konkrit pump-nya di dekat pier. Jadi konkrit pump itu pengalaman saya salah satunya di Jembatan Perawang, itu bisa sampai 100 meter nyemprotnya. Tapi kendalanya adalah macet di jalan. Jadi di dalam pipanya itu suka terlalu mengeras duluan, makanya beberapa kali pernah gagal, pernah kebrok keras, itu terpaksa diri cek ya betonnya.
Itulah tantangannya buat kontraktor. Yang lebih repotnya kalau di Jakarta dibatasin tuh. Jam 5 pagi udah nggak boleh ngecor. Padahal saya melarang adanya cold join, atau cold join itu adanya penghentian pengecoran di titik tertentu. Makanya konkrit pump-nya harus betul-betul fit gitu. Tapi dia bisa dipir. Dipir, nembok ke atas dia masih bisa. Kalau ternyata ada kasus, misalnya nanti ya teman-teman menemukan kasus nggak bisa, itu bisa dinaikin ke atas, namanya misalnya pompa kodok. Jadi dia bisa maju-maju-maju mengikuti segmen. Oke, oke. Terima kasih Mbak Dina. Ini kemudian ada dari Bu Alvin, untuk desain coop bridge di dunia kerja menggunakan aplikasi apa, dan beban yang ada kenapa dirancang untuk 70 tahun ke depan katanya. Nanti setelah 70 tahun misalkan ada kenaikan LHR bagaimana ya Mbak? Kodenya code bridge ya. Jangan kan 70 tahun, 10 tahun aja udah berubah. Itu, jadi contoh ya, saya membantu pelaksanaan jembatan Siak 4 didesain tahun 2008, kalau nggak salah ya. Pelaksanaan dimulai tahun 2010, berhenti di 2012, lanjut lagi di 2018, code untuk live load-nya udah beda. Jadi jembatan dari didesain sampai jadi, code-nya beda. Itu terjadi. Nah, itu yang harus dievaluasi lagi, namanya rating. Jadi pada saat code itu berubah, dievaluasi lagi. Yang paling repot, code gempa. Bedanya jauh sekali. Nah, ini yang memang PR besar buat kami ataupun pemerintah, bagaimana regulasinya untuk jembatan apapun yang code-nya berubah, padahal sebelahan itu code-nya udah beda. Makanya kadang-kadang yang sebelahnya lebih gede, sebelahnya lebih enggak, padahal karena code-nya beda dalam, jangan kata 70 tahun ya, 10 tahun aja udah bisa beda code. Terima kasih Mbak Dina. Kemudian untuk selanjutnya ada dari Pak Pangeran. Selamat malam. Untuk geometri kontrol ketika masa konstruksi, apabila ditemukan ketidaksesuaian nilai chamber melewati geometri kontrol, yang perlu dilakukan apa ya Bu katanya? Karena kita selalu melakukan antisipasi per segmen. Segmen kita kan paling panjang aja 5 meter. Jadi majunya dikit-dikit, apalagi kalau udah yang lengkung, majunya cuma 2,5 meteran. Nah, ada adjustment untuk segmen berikutnya. Supaya ke depannya, jadi ada back calculation. Recalculation lagi dengan kondisi aktual, kita ulangin lagi. Kalau untuk jalan raya, misalnya parah gitu ya, ininya untuk antisipasinya saya udah terlalu turun, saya naikin jadi agak tajam, kami berdiskusi dengan highway engineer. Bisa nggak si highway-nya yang menyesuaikan supaya nanti leveling-nya jangan terlalu tebal? Kalau cuma sedikit-sedikit, sedikit dalam artian batasan struktur masih masuk. Contoh, aspal itu sebetulnya didesain bisa beratnya, tebalnya sampai 10 cm. Padahal kalau dipasang kan cuma 5 cm nih. Nah, itu salah satunya untuk meleveling. Kalau ada kekeliruan atau ketidaksesuaian, bukan keliru, tadi saya sampaikan, modulus elastisitas desain sama kenyataan itu beda. Padahal refleksi sangat ditentukan oleh E tersebut. Jadi biasanya memang beda, cuma sekecil mungkin bedanya. Nah, itu bisa di-leveling dengan aspal atau beton. Beton lagi. Kenapa saya kalau lebih cenderung menggunakan beton kalau terlalu besar jeblung-jeblungnya, keritingnya? Karena kalau aspal, dia lama-lama karena dia fleksibel, dilewatin jalan, lama-lama dia ikutan keriting. Nah, kalau untuk LRT ini, kami sudah mengantisipasi karena dia menggunakan yang namanya slab track. Jadi nanti kalau ada sedikit kekeliruan geometri, itu disesuaikan dengan tingginya slab track. Slab track yang penting tidak kurang tinggi minimumnya, karena dia terkait dengan track. Itu juga harus jadi bahan diskusi. Jadi kalau ditanya, mendingan ketinggian apa kerendahan Bu nanti? Saya mendingan ke kerendahan aja deh, supaya bisa diantisipasi oleh slab track. Kalau ketinggian, slab tracknya nggak boleh dikurangin. Sedangkan alignment-nya LRT juga nggak boleh diganggu. Nah, artinya banyak sekali trik-trik yang harus dilakukan kalau geometrinya nggak pas. Tapi ada caranya. Kira-kira yang tadi saya sampaikan. Ya, makasih Mbak Dina. Untuk selanjutnya nih ada pertanyaan apa namanya? Kalau untuk desain tadi kan Mbak Dina awal-awal menjelaskan bahwa ini bisalah dipakai untuk LRT tapi yang light gitu ya. Terus bagaimana jika dipakai untuk untuk kereta biasa gitu. Kereta biasa yang sekarang kira-kira tuh bisa sampai melengkungnya segimana gitu, Mbak Dina? Sebetulnya heavy train pun masih bisa ya, tapi panjangnya mungkin kayaknya kalau untuk 148 dan dengan curves demikian rupa itu dengan keterbatasan seperti ini juga itu bisa-bisa pirnya gede banget atau pondasinya gede banget dan space-nya nggak akan cukup karena
heavy train kita ya, terutama peraturan kita itu, saya coba korelasikan sekitar 3 kali lipatnya beban kendaraan. Nah, artinya terlalu berat. Jadi makanya sampai saat ini kalau kita perhatikan, heavy train itu di Indonesia ya, yang saya tahu untuk beton itu paling panjang yang pernah saya desain 80 meter saja dan itu pun lurus. Okay. Gitu. Sudah lebih panjang ada, tapi harus pakai baja. Dan belum ada yang melengkung sampai sedemikian rupa. Bukan berarti nggak bisa, tapi berarti akan ada sesuatu desain yang sangat berat di situ. Karena ini aja LRT aja, light aja udah, ya gitu deh, gitu ya, udah lumayan repotnya. Gitu. Oke, makasih Mbak Dina. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Muhammad, Pak Wiji Darmawan. Bagaimana melakukan checking untuk memastikan bahwa kondisi pilar aman atau tidak during construction? Apakah dari survei dengan teodolit atau memasang strain gauge? Survei teodolit selalu dilakukan. Jadi survei teodolit itu selalu dilakukan di setiap pier atau maju-majunya segmen. Yang tadi saya sampaikan, saya pakai bantuan alat monitoring yang namanya strain gauge. Betul? Tadi Bapak itu sampaikan strain gauge untuk mengetahui regangan, apakah masih sesuai dengan desain atau tidak. Lagi-lagi dalam desain, setiap tahapan kita harus punya catatan apa yang terjadi dengan pier, tambahan-tambahan tegangannya dan regangannya. Sehingga ya, nah yang tadi tilt meter sama. Saudaraan lah sama TS gitu, artinya nanti mereka saling membantu lebih ke arah performs deformasi gitu. Oke, ya makasih Ibu. Oke, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mbak Rahmi, untuk vertical pre-stressing bagian pier bawah, apakah angkurnya mati ya Mbak Dina? Angkurnya mati, jadi ditarik di satu arah. Terutama kalau di P205, kalau tadi P205 ya, dia kan masih masuk ke bawah, tapi selalu satu arah kita nariknya. Karena yang satu sisi itu kalau dua-duanya buat narik, space-nya nggak cukup. Jadi kita hitung harus dari satu arah. Itu akan mempengaruhi lusis. Jadi ingat, kalau kita ngitung namanya pre-stress, selalu perhatikan metode konstruksi. Mungkin nggak ditarik dari dua arah. Kalau nggak mungkin, hitungannya satu arah. Karena akan mempengaruhi gaya yang bekerja. Jadi kalau untuk vertical pre-stress, kita narik dari satu arah. Oh, oke. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Jepon. Salam Bu Arpila. Apakah jembatan lengkung Kuningan ini memungkinkan bila memakai metode precast segmental box girder? Dan apa kendalanya bila memakai segmental box girder, Mbak? Sangat memungkinkan. Contohnya tadi yang Semanggi, beda panjang doang kalau saya bilang ya, Semanggi 80 meter, ini 148. Sangat memungkinkan. Yang menjadi tidak dikerjakan di proyek ini karena apa? Karena kalau Semanggi, dia ada suatu panjangnya lumayan ya, jadi untuk remnya itu kan lumayan panjang di jumlah jamleh, bahasa Sundanya mah ya. Tapi kalau misalnya untuk LRT Kuningan ini, dengan bentuk box yang selalu beda, jadi kalau kita perhatikan nanti di jalan layang yang tol, itu boxnya sama semua dimensinya. Artinya moldingnya efisien. Nah, kalau di LRT Kuningan ini kita menggunakan precast, artinya moldingnya banyak banget, tapi hanya digunakan untuk volume yang sedikit. Akhirnya apa? Mahal. Jadi kan kontraktor kan akan melihat dari sisi itu ya. Jadi makanya ini kan kalau yang lain-lainnya dia precast. Box yang lain, itu baja box yang lain long span, hampir sebagian besar precast. Yeah. Karena mereka punya moldingnya. Tapi kalau ini diperuntukkan untuk precast, kayak yang piernya aja tinggi hampir 9 meter, itu moldingnya mahal banget. Oke. Okay. Yeah. Oh iya, Mbak Dina ini ada pertanyaan. Jadi saya terpikirkan kalau desain struktur kan ada patik gitu. Kalau saya misalkan ngedesain platform di laut untuk offshore, itu kan kita harus ngecek patik akibat wave atau angin. Nah kalau misalkan di jembatan lengkung gini, patik sendiri terjadi nggak sih Mbak? Terus patik terhadap apa gitu biasanya? Tetap ada, tapi kalau beton kan tidak serentan baja ya. Kalau patiknya beton, apalagi makanya dalam persyaratan desain beton pre-stress ataupun tidak pre-stress di pier, itu ada batasan-batasan tegangan yang harus dipatuhi. Jadi tidak boleh overtension. Jadi ada batasan, pariknya hanya boleh sekian. Itu salah satunya untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi patik pada beton. Jadi hal-hal itu kalau baja kan jelas ya, jadi dia memang sangat rentan terhadap fatik. Kalau beton sebetulnya rentan kalau dia sudah ada yang namanya initial cracking atau melebihi batas regangan yang tarik yang diizinkan. Makanya
ada batasan-batasan yang harus kita patuhi supaya menghindari, kan lebih ke arah durability ya itu ya, jadi itu harus dihindari, nggak boleh. Oke, makasih. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Aji, izin bertanya Bu, untuk pre-chamber dan geometri kontrol pada jembatan lengkung dan jembatan lurus, apakah ada perbedaan yang signifikan? Signifikan sekali. Kalau jembatan lurus itu saya bilang kita cuma maju naik turun, maju naik turun. Kalau udah lengkung itu tadi saya tuh khawatir, semua khawatir. Kalau saya bolak-balik ditanya tiap meeting, itu Dina kalau nggak nyambung jembatannya gimana gitu. Dalam hati saya pengen bilang bikin aja dua jembatan gitu kan, jadi tinggal diginiin gitu kan. Tapi kan nggak lucu gitu. Cuman artinya kesulitannya kalau naik turun kan gampang ya. Nanti pada saat kalau kita lurus nih ya. Dia naik turun. At any case, pada suatu kondisi, satu jembatan lebih tinggi, misalnya gitu ya, itu masih bisa diatasi namanya stitching. Jadi dia pakai, kita pakai baja di atasnya, kayak main jungkat-jungkit, diatur supaya nanti ketemu. Gitu. Tapi kalau dia misalnya bedanya gini, itu susah. Karena apa? Kalau kita membuat dia naik dan turun, kita bergerak di suatu struktur yang lebih kaku. Jadi dia ditekan. Kalau struktur dipaksa naik-naik turun, ada gaya ya di ininya ya, di tumpuannya. Tapi kalau kita suruh dia ke sana kemari, kita ketemu dengan suatu struktur yang lebih lemah di webnya. Makanya nggak bisa dipaksa ke sini ke sana kemari gitu. Nah, itulah kenapa geometri kontornya jauh sekali lebih susah. Jadi harus sedikit-sedikit, betul-betul harus sangat teliti dan sabar. Sama kekeh, ada jagoan ya kontraktornya. Kalau kita makasih dulu aja. Iya, Bu, hebat banget berarti ya kontraktornya bisa mendefinisikan apa namanya ide dari Mbak Dina. Karena kalau saya ngelihatnya apa ya namanya tuh sehebat apapun perencana atau siapapun itu, tapi kalau kontraktor tidak bisa menerjemahkan itu kan berbeda sekali dengan yang ya di. Banget. Makanya saya mah kalau tiap jembatan jadi, saya mau terima kasih aja sama kontraktor, kan kita punya mimpi ya, punya harapan. Iya, betul. Jadi seperti yang kita harapkan gitu kan, asal senang kayak jahit baju ya, ke tukang baju pengen gini mang, ya jadi-jadi sesuai. Kalau nggak jadi kan nyalahin baju pada badan yang salah gitu kan, sebetulnya. Iya, saya sangat apresiasi sama kontraktor. Iya. Oke, kemudian selanjutnya nih Mbak Dina ada pertanyaan dari Pak Cipta. Untuk jembatan lengkung ini apakah bisa dibuat dengan steel box girder? Terus kemudian kenapa lebih memilih beton atau concrete girder? Bisa, steel box girder bisa, tetapi volumenya akan sangat besar karena dia harus cantilever. Kalau baja itu kan punya kemampuan tariknya cukup besar ya. Tapi kita harus ingat juga di posisi bawah dia mengalami tekan yang cukup besar juga. Sehingga perkiraan awal saya volumenya besar dan harga baja di Indonesia masih mahal deh. Jadi dibanding dengan beton, kalau saya sempat, saya lupa. Beton di Indonesia itu masih paling murah sedunia katanya. Nah, jadi artinya apa? Beton, dia sangat fleksibel. Dia bisa mengatasi tarik yang besar dengan cara menambah pre-stress. Dia bisa mengatasi tekan yang besar dengan dirinya sendiri menjadi beton. Nah, jembatan cantilever seperti ini, tariknya gede, tekannya gede. Jadi kalau ada di batas minimum, ada batas maksimum dua-duanya. Nah, itu kalau beton jauh lebih fleksibel dibanding baja. Dan selain itu harganya juga jadi jauh lebih mahal. Makanya saya pilih beton pre-stress di sini. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum, Bu Dina. Mohon izin saya bertanya, bila jembatan sudah jadi, metode untuk pemeliharaannya setiap tahun seperti apa? Dan titik-titik penting mana yang setiap saat harus dicek atau perlu mendapat perhatian yang utama? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jembatannya tergantung jembatan ya. Kita bicara jembatan yang ini dulu ya, jembatan balance cantilever. Jadi kalau jembatan balance cantilever, kondisi paling berbahaya itu sebetulnya during construction. Jadi ada cantilever segede gaban tadi, kemudian ada beban, ditambahin beban traveler. Artinya loading test itu hanya untuk membuktikan performance-nya sama nggak dengan desain. Sebetulnya begitu. Tapi kalau kekuatan, itu sudah dibuktikan dengan kekuatan dia pada saat during construction. Makanya monitoring saya pasang during construction. Nah, nanti untuk maintenance, tetap kita pasang di posisi yang sama pada saat kita melakukan pada saat during construction, bahwa tetap aja gaya-gaya besar terjadi di kaki pier paling bawah, di tumpuan dekat pier head. Jadi artinya perencana harus memberikan usulan di mana alat yang harus dipasang, karena perencana lah yang tahu di mana gaya-gaya kritis yang bisa, kalau ada apa-apa bisa membahayakan buat jembatan. Nah, itu sekarang sudah dikenal dengan namanya
SHMS, gitu ya, Structural Health Monitoring System, bisa strain gauge, bisa tilt meter, bisa kalau untuk cable stay ada IM. Jadi sekarang alatnya udah ada yang akan bisa memberikan warning kalau jembatan kita sudah melebihi threshold yang diizinkan. Oke. Nih kemudian nih ada komen aja deh Mbak dari tim surveyor, katanya angkat jempol tim surveyornya. Benar. Benar banget ya Mbak Dina. Baca tabel tadi saya bilang aduh. Jadi saya cuma hasil akhir gimana beda berapa senti, saya cuma bisa gitu doang gitu. Wah, aman Bu, beda sekian senti doang. Saya juga ngeliat jauh banget, emang dia bisa baca sekian senti doang gitu kan. Itu alhamdulillah kita lihat hasilnya kan mulus gitu kalau saya bilang sih ketemuannya ya. Iya, sampai seper milimeter gitu kan, mereka harus iya, detail banget ngelihatnya gitu. Kalau ditanya, saya bilang saya belum bisa kasih toleransi. Boleh. Kenapa? Saya kasih 10 entar jadinya 12. Saya kasih 12 entar jadi 15. Jadi saya bilang toleransinya berapa? 0, saya bilang gitu. Akhirnya mereka punya effort untuk bisa mewujudkan supaya jangan sampai terjadi deviasi yang terlalu besar ya. Jadi selalu seperti itu. Gitu. Iya, iya. Ya, terima kasih kepada tim surveyor untuk jembatan lengkung ini ataupun jembatan apapun di Indonesia. Benar-benar istilahnya itu kita semua ngacungin jempol. Kayaknya saya selalu kalau udah saya kalau ke lapangan ya, yang saya cari mana surveyor seniornya itu yang saya wanti-wanti. Pertama bilang, "Pak jujur ya, Pak ya. Jangan bilang ih kok beda Bapak ngomong sama gitu." Jadi artinya saya sangat appreciate terhadap surveyor yang teliti dan jujur. Oke. Oh iya, kemudian Mbak Dina nih masih mengenai tentang ketelitian dalam membaca data. Ini ada pertanyaan dari Pak Fadila Muhammad. Salam Bu Arfila. Berapa besar deviasi aktual yang terjadi bila dibandingkan dengan perencanaannya? Ya mungkin dalam hal defleksi atau yang lain. Ya, untuk dalam defleksi ini kebetulan untuk proyek ini tidak terlalu besar ya. Saya lupa angkanya, tapi dalam artian goal saya yang paling utama adalah jembatan ini dan jembatan ini bisa ketemu, itu yang pertama. Jadi kita tidak usah terlalu parno bahwa beda. Kadang-kadang saya dipanggil sama owner atau pengawas, ini bedanya udah sekian senti nih. Kita lihat regangan atau tegangannya masih oke, dan yang penting dia ketemu. Case berikutnya adalah yang tadi saya sampaikan, ada cara untuk merapikan geometri ini supaya tetap mirip sama atau mirip dengan garis desain. Nah, untuk case ini saya lupa, nggak terlalu besar lah pokoknya. Yang pasti dia tanpa stitching, ini kebetulan stitching-nya ini sekali, kecil sekali, sehingga begitu ini, cek, dia langsung ketemu, dipertemukan oleh yang namanya closure. Saya lupa angkanya ya, tapi nggak besar lah, terbukti dia bisa masih nyambung gitu. Oke. Okay. Terima kasih Mbak Dina. Kemudian ada pertanyaan juga dari Pak Sukisno. Assalamualaikum Bu Dina. Saat stressing per titik membutuhkan waktu berapa lama ya dari titik awal sampai akhir? Yang paling cepat untuk segmen pertama karena cuma kurang dari 10 meter ya stressingnya. Yang paling lama segmen terjauh karena di jumlah jam leh, tetapnya keluar jumlah jam leh bahasa Sunda. 148 meter. Jadi ada tendon yang panjangnya 148 meter. Harus ditusuk. Nah itu bisa, jadi artinya setiap maju segmen, harinya makin lama makin banyak. Dan nggak linear. Makin jauh, makin lama. Nusuk satu-satu, jumlah strandnya kalau nggak salah saya antah 22 pas 19 ya, saya lupa. Jadi satu-satu ditusuk sepanjang 148 meter. Harus nyambung. Yang paling bahaya, ini juga salah satu kekhawatiran saya, dan lagi-lagi saya berterima kasih sama kontraktor, adalah kalau terjadi block duct. Block duct itu si betonnya masuk ke dalam ductingnya untuk masukin si strand. Nah, ada beberapa trik bahwa masukin strandnya sebelum dicor, gitu. Jadi kadang-kadang kita melakukan hal itu untuk mempermudah supaya tidak terjadi yang namanya block duct. Atau tendonnya mengkol kemana-mari. Karena ini melengkung kan, suruh mengkol ke kiri, dia mengkol ke kanan. Nah, itu harus dievaluasi banyak hal yang kita lakukan sebagai desainer. Back calculation. Ya. Oh iya, Mbak Dina tadi di sebelumnya dijelaskan, ya, di presentasi, kalau desain jembatan lengkung yang LRT ini, maksudnya case-nya kan ada beberapa case, jadi tidak crowded banget di sepanjang lengkungannya gitu ya. Nah, kemudian istilahnya tuh itu berapa kecepatan yang apa namanya yang paling lambatnya harus berapa kilometer per jam atau paling cepatnya gitu untuk memungkinkan
untuk istilahnya itu untuk mengcover bahwa si keretanya itu dianggap bahwa tidak fully crowded di sepanjang jalan itu, sepanjang Hongkong itu. Itu aturannya LRT sendiri saya nggak gitu ngeh ya. Kalau yang buat saya penting buat saya adalah bahwa kecepatan dia berefek apa terhadap struktur. Okay. Nah, terutama kalau yang sentrifugal tadi kan dia V kuadrat ya. Jadi V-nya itu kuadrat. Jadi kecepatan dalam angka kuadrat. Jadi kalau misalnya dia diizinkan terlalu cepat, ya meloncat si strukturnya bisa nggak kuat gitu kan. Tapi ternyata si LRT-nya sendiri punya keterbatasan, bahwa untuk lengkung sekian, R sekian, dia batasannya sekian. Nah, kalau misalnya kecepatan paling lambat, saya kurang paham. Jadi mereka punya aturan-aturan sendiri bahwa antara gerbong yang satu dengan gerbong yang lain ada batasan berapa menit gitu. Kalau udah LRT-nya banyak ya, kan sekarang saya nggak tahu jumlahnya masih berapa. Gitu. Kalau saya lebih concern efeknya ke gaya struktur aja. Oke, okay. Ya. Yeah. Kemudian ada pertanyaan nih dari Pak Heru. Ibu, bagaimana dengan masalah klasik misalkan di jembatan mengenai expansion join yang sering kurang smooth dan cepat rusak? Jembatan jalan raya ya berarti ya. Kalau jembatan kereta tapi nggak kerasa, emang dia jeglukan ya. Oh iya, nah, benar. Kalau LRT ini kebetulan tidak menggunakan expansion join karena dia ada slab track. Kan LRT dia expansion join itu non-struktural loh. Expansion joint itu tugasnya menutup celah. Tapi kalau dia nggak enak, terjadilah. Ya, seperti yang kita tahu gitu ya. Nah, antisipasinya sebetulnya pemasangan yang cermat. Kekeh. Nah, itu tadi saya bilang, Pak Jaya. Kalau kontraktornya masang, itu udah hitung nih, saya bilang. Batasnya cuma berapa? Ternyata expansion joint, toleransi sini sama sini cuma boleh 3 mili. 3 mili gitu loh. Ukurannya setengah mati gitu kan. Tapi begitu itu keliru, akan menimbulkan suatu ketidaknyamanan. Nah, kadang-kadang sekarang ya, saya mau menjelaskan juga, di Jakarta, dengan gempa yang besar, orang menggunakan yang namanya LRB untuk bearingnya. Lead rubber bearing. Yang mengizinkan jembatan move dengan cukup besar angkanya. Sehingga apa? Celahnya harus besar. Dengan celah yang besar, diperlukan expansion joint yang juga besar. Expansion joint itu kan fleksibel. Jadi kalau dia besar, ya bisa mengakibatkan kondisi yang nggak nyaman. Jadi kalau makin kecil kan makin enak gitu kan. Nah, kalau makin besar, makin lebar, ya dia akan memberikan suatu kondisi yang tidak nyaman. Apalagi kalau ditambah pelaksanaannya. Kuncinya yang paling penting, expansion joint itu harus kalau untuk jalan raya, aspalnya dulu. Baru expansion joint-nya dipasang. Jangan expansion-nya joint baru aspal. Karena dia pasti nggak akan match. Oke. Iya, makasih banyak Mbak Dina. Kemudian nih ada pertanyaan dari Pak Miftahul Amam. Mohon izin Bu, bagaimana kalau pengecoretnya tidak seperempat bentangan panjang dan betonnya sudah ditutup dan gimana caranya kalau pengecorannya lebih dari 24 jam tapi betonnya masih mencair dan mutunya di tes lam sudah memenuhi syarat. Mohon arahannya Bu. Saya sangat tadi kalau belum seperempat bentang, kita ngecornya per segmen Pak. Jadi cuma ada yang cuma 2 meter panjangnya dari 148 ya, cuma 3 meter, paling panjang cuma 5 meter. Jadi kenapa? Bukan masalah batching plan nggak kuat, tadi mix nggak ada, itu masalah yang tadi, narik tendonnya harus sedikit demi sedikit, apalagi dia melengkung, supaya geometri kontrol tercapai. Nah, kalau masalah betonnya, misalnya di ready mix di plan di batching plannya sudah baik, pada saat dibawa ke lapangan ada yang terlalu cair, ada yang terlalu cepat mengeras. Nah itu saya sih kalau terlalu cair kita masih bisa mengatasinya dengan menunggu. Tapi yang bahaya itu kalau terlalu cepat mengeras. Nah itu yang repot kalau beberapa teman kontraktor atau ready mix nambahin air. Nah itu menurunkan mutu dengan sangat signifikan. Jadi kalau saya sih minta namanya trial mix itu betul-betul diperhatikan, dan kalau ada sedikit kekurangan di lapangan itu lebih menggunakan yang namanya aditif, jangan pakai air. Nah lagi-lagi saya mau bilang, ready mix juga harus jagoan. Jadi sebetulnya perencanaan mah tinggal nyuruh aja, tapi pelaksanaannya harus benar gitu. Saya mah jadi cuma modal bawel aja lah kalau di lapangan mah gitu. Iya benar. Oke, ini Mbak Dina, kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Ahmad. Kalau metode lifting dari samping menuju ke tengah, bagaimana cara mengatur atau menghitung agar presisi tepat bertemu di tengahnya, katanya? Oh, dari ini ya,
metode lifting kayak tadi Semanggi ya. Iya. Kalau Kuningan ya namanya metode pengecoran pakai traveler. Metode lifting, pabriknya mesti benar. Karena sistemnya match cast. Kalau dulu, saya nggak tahu nih, teman-teman di sini udah seumuran saya yang sudah rada-rada dinosaurus atau gimana, mengenal yang namanya Lego. Main Lego kan, dicelok-celok-celok gitu. Kalau produksi, Lego tuh banyak contekan ya, banyak palsuannya. Ketahuan nih, kalau palsuannya dipasang tuh nggak matching, hese gitu ya, susah. Jadi pada saat disambung, melengkung. Pengen lurus jadi melengkung gitu kan. Nah, tapi kan kalau sekarang udah, kalau kita beli merek Lego asli ya, dia match cast, celok gitu. Jadi tanpa berpikir banyak di lapangan, itu dengan lifter celak-celak-celak, nyambung aja, sesuai aja geometrinya. Jadi apa? Yang paling penting adalah kalau precast casting yard-nya, pabriknya. Nah, salah lagi surveyor yang main. Jadi even di casting yard pun, jagoannya tetap surveyor gitu. Jadi dia harus bisa melihat bahwa gimana supaya matching. Kalau nggak match, in any case, misalnya ada masalah, tetap sih ada penyelesaiannya ya, namanya pakai wejoin, pakai shimming, tetap. Cuman kalau fabrikasinya bagus, tetap sesuai. Jadi sangat mudah kalau difabrikasinya bagus. Tapi tetap pasti kontrol geometri di lapangannya. Oke. Ini Mbak Dina, kemudian ada dari Pak Muhammad Dias. Assalamualaikum, Bu, katanya. Sekedar saran aja, Bu, akan sangat baik sekali jika jembatan yang pernah Ibu rancang dapat dituliskan ke dalam sebuah buku beserta contoh perhitungannya. Ini sebetulnya saya nyambungin ke ke obrolan kita pagi-pagi tadi Mbak. Contoh perhitungannya katanya agar kami para mahasiswa dapat mempelajari bagaimana cara perencanaan dan analisis jembatan. Kemudian yang paling penting mungkin mereka berpikir bahwa menurutnya buku-buku yang berkaitan dengan jembatan di Indonesia itu sangat kurang katanya Mbak. Betul. Textbook saya bahkan ya semuanya nggak ada yang buatan Indonesia ya, selalu buatan dari luar. Dan saya surprise kayak India tuh, mereka banyak sekali bikin buku. Nah kita mungkin orangnya kayak saya nih, malas banget suruh nulis gitu kan. Tetapi ya sebetulnya ya kalau buat adik-adik mahasiswa atau siapapun yang berkepentingan, menurut saya kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman atau bapak-bapak di PU. Karena kami, apalagi jembatan khusus, setiap selesai melaksanakan jembatan harus memberikan laporan perhitungan yang komplit. Sebetulnya kalau laporan perhitungan yang komplit itu bisa dikolek dalam suatu database yang baik, kami sangat tidak keberatan kalau itu di-share kemana-mana. Karena sebenarnya di situ kan bisa dilihat tuh, oh cara harus sangat runut dan jelas laporan perhitungan itu, sehingga bisa dipahami oleh siapapun yang membaca, bahkan kalau dia belum terlalu paham dengan jembatan. Jadi artinya, sebetulnya setiap selesai proyek ada bukunya, tapi namanya laporan perhitungan. Nah, gitu. Okay. Dan itu kami serahkan kepada owner. Mungkin kalau kebanyakan PU atau ini, bisalah berkolaborasi untuk bisa membuat database yang lebih rapi. Gitu. Yeah. Oh, iya, teman-teman semua, sebagai informasi, jadi kami Garuda Infrastruktur ini bersama dengan PII, Learning Center, sedang mengkonsep untuk membuat buku tentang jembatan, tapi mungkin yang basic dulu ya Mbak Dina, ke depan lah mungkin akan ada yang sesi khususnya gitu. Ya, minta doanya aja semuanya. Amin, saya mau mendukung lah ya. Oke, ini sebetulnya udah ngaret sih Mbak Dina, cuman masih banyak nih pertanyaan. Apa-apa, bangga. Kemana-mana. Oke, ini kemudian ada pertanyaan dari Mbak Adelia, mengapa blok dak jika ada salah satu tendon mengalami blok dak, apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan gaya yang hilang tersebut? Apakah menambahkan gaya di tendon yang lainnya katanya Mbak? Iya, kalau blok dak yang terjadi itu beberapa teman-teman spesialis caranya dengan cara memberikan stressing awal. Jadi dipaksa memecahkan beton tersebut dengan cara distressing dengan tendon-tendon ya, strand-strand yang udah masuk duluan. Tapi ada kalanya, bukan ada kala ya, sering sih mas, setiap proyek ada aja yang dari 19 strand nggak masuk 2, nggak masuk 3. Nah itu makanya ada yang namanya safety factor. Jadi hitungan jangan mepet. Lapangan tuh walau alam. Jadi kalau ada perencana yang mepet, misal begitu ada masalah, saya mau bilang, saya masih punya tabungan, tapi nggak boleh bilang-bilang sama kontraktor. Ini kerjaannya ngasal. Jadi selalu, alhamdulillah masih punya tabungan ya. Tadi diberikan tambahan-tambahan tegangan di strand. Tapi strand kan punya batasan maksimum ya. Yang ada saya selalu recalculate. Jadi ada persentase di kepala saya bahwa kalau misalnya dari 19 strand nggak masuk 2,
tanpa di itu saya udah tahu itu masih oke. Nah, okay. Tapi kalau misalnya kepepet banget ya pas lihat alah ya tabungan udah habis semua gitu ya, semua ini ya beberapa stran boleh ditarik tapi stran juga punya keterbatasan maksimum 80%. Makanya kalau ada kasus-kasus jembatan yang kira-kira ini miss-nya akan banyak, saya mengizinkan menarik dengan 70% saja. Jadi saya masih punya tabungan 10%. Kalau misalnya nanti kayak tadi ada blok dak 1-2 stran, berarti share ke stran-stran yang lainnya. Yang penting total tegangan yang kita butuhkan dalam satu tender masih tercapai. Betul, tadi bisa ditarik dengan stran yang lain. Oh iya, Mbak Dina, tadi itu saya nyimak kan kalau untuk kriteria desain sendiri belum ada ya, Mbak ya. Maksudnya untuk LRT ya? Jakarta aja sama LRT Jabodetabek aja berbeda gitu kan. Nah kemudian apakah nih kebetulan ada pertanyaan dari Pak Nurholis gitu. Apakah Ibu Dina ada rencana untuk menyusun standar code misalkan SNI untuk desain jembatan lengkung bentang panjang LRT atau highway di Indonesia? Kalau highway udah banyak ya. Jadi SNI kita sebetulnya sudah sangat beban-beban itu ya dia juga dinamis ya, karena kita mengacu kepada misalnya ASTO, Caltrans, dan sebagainya. Nah, untuk LRT, setahu saya, Kementerian Perhubungan, saya juga pernah dipanggil sebagai narasumber, membantu, sudah mulai menyusun, termasuk tentang LRT ini, jadi ada 3, heavy train, LRT, sama kereta cepat. Lagi disusun sih, ya doain aja bisa segera terrealisasi dengan baik. Tapi pada saat ini didesain, susunannya belum rapi kali ya, belum selesai, belum resmi. Jadi kita terpaksa mengambil dari code-code yang ada. Sedang kok dibuat. Ya. Oke, makasih Mbak Dina. Sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan, cuman mungkin masih sedikit berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Dan mungkin karena memang kita juga udah jam 9 kurang nih Mbak Dina, jadi mungkin kita akan akhiri saja sesi webinar ini. Saya di sini terima kasih banyak nih Mbak Dina. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih banyak. Iya, kita tunggu dan kita mau menginformasikan juga ke rekan-rekan infrastruktur di Indonesia bahwa kita akan mengadakan training, online training nanti di depan untuk jembatan khusus. Karena sebelumnya kita pernah ngadain training tentang jembatan bentang pendek, jadi ke depan nanti mungkin akan sama Ibu Dina ya, Mbak Dina. Ditunggu lagi di kesempatan selanjutnya nih, Mbak Dina. Oke, teman-teman semua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Garuda Infrastruktur yang ada di mana-mana. Karena berkat kalian, kita juga istilahnya bisa berdiskusi dan bisa saling bertukar pikiran apa-apa saja yang dihadapi oleh dari teman-teman kontraktor, surveyor, perencana, dan lain-lain sebagainya. Mungkin untuk akhir kata, jadi dengan kita mencintai infrastruktur Indonesia, maka adalah kita juga bisa mencintai Indonesia. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bagja, terima kasih Garuda Infrastruktur. Terima kasih semua peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lift aja ya? Iya, silakan. Okay.